Beginilah kondisi bangunan sekolah SDN Sugih Bukti yang ambruk diterjang angin kencang di Kecamatan Cikalonggulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak puluhan tahun ini memang sudah tidak kokoh lagi. Terlebih tanah yang labil di kecamatan ini membuat bangunan sekolah yang memiliki 85 siswa ini ambruk saat adanya angin besar. Selain satu bangunan yang ambruk Sekolah SDN Sugih Mukti yang hanya memiliki lima bangunan sekolah ini semuanya mengalami retak-retak yang cukup parah di bagian tembok dan dikhawatirkan akan rubuh kembali. Menurut salah satu guru honorer, Asep Subandi, jika nanti proses belajar mengajar sudah diterapkan kembali, para siswa sekolah dasar negeri Sugih Mukti ini terpaksa harus belajar di lapangan. Apa ruang kelas, Pak? Di Bapak, Pertemuan rembang ya nah kok berarti kalau misalnya ini tidak bisa dibangun kalau misalnya nanti ada sekolah e, tetap muka nggak bisa digunakan nih oh, pak? Iya hmm. nggak bisa digunakan. Kalau kelas-kelas saya ini kondisinya gimana pak? Sama tidak bisa digunakan. Sama jalan, rapuh, sama rapuh juga. Sama membahayakan lapun. berarti? Iya ya, membahayakan. Rencananya kalau misalnya tidak segera dibangun terus ada sekolah tetap muka nanti semua belajar di mana pak? Ya barangkali di lapang. Lapang paling. Paling lapang. Iya paling di lapang. Kini guru di SDN Mukti berharap agar pemerintah Kabupaten Cianjur bisa segera memperbaiki bangunan sekolah, sehingga 85 siswa di sekolah tersebut bisa belajar dengan aman. Anggariadi, TV Cianjur, Jawa Barat.